Suatu pagi, awal tahun yang cerah, sang surya baru menampakkan wajahnya. Kicau burung bersautan, sambut pagi yang indah. Gemercik air menambah merdu harmoni nyanyian semesta. Sungguh luar biasa, karya Tuhan Allah yang Maha Esa. Tiba-tiba terjadilah pertengkaran, memecah suasana pagi, saling klaim merasa paling bermanfaat, paling hebat, bahkan paling bermartabat. La 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 la. Akulah buah asal Meksiko. Aku si pepaya, buah paling berguna. Apa kau bilang? Tidaklah, Yau. Akulah si buah asal Brasil. Aku si nanas. Buah paling pantas dan cocok dimakan saat cuaca panas. Wah, ha, ha, ha. Enak saja. Inilah aku, si jeruk. Asalku dari Cina. Dan akulah yang paling disukai manusia. Wahahaha. Saat pertengkaran mulai memanas, ketegangan pun mulai memuncak. Datanglah si Raja Buah asli Indonesia yang sangat mendunia. Hai pepaya, hai nanas, hai jeruk, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Kalian semua hebat, semua bermanfaat, dan semua punya martabat. Jadi, gak perlu berdebat. Sapaan akrab, bersahaja, dan penuh makna dari si Raja Buah. Barulah para buah menyadari bahwa mereka semua sangat penting bagi kehidupan manusia, kecuali buah si malakama. Yeah.